Hello guys, welcome back to channel Dari-Dari. Lama betul aku tak upload video. Ni aku saja test-test nak upload video balik. So, baru balik kerja. Jadi, rutin aku balik kerja, jumpa rakyat-rakyat aku lah. Aku pun ada rakyat aku sendiri. So, aku nak tunjuk aku punya rakyat dan apa yang aku nak buat selalunya lepas aku balik kerja. Jom. Ni ikan. Ni antara rakyat-rakyat yang aku ada lah. Tu yang hidup, pokok hidup. Ini aku beli kedai RM2 je. Batu ni aku beli dekat kedai ni. Aku ada set up aquarium sikit. Ikan puyuh. Jadi jom kita pergi makan. Tak tahu cara aku bagi makan ni betul ke tak. Ambil. Bak. Dia akan datang apa? Makan, makan. Allah. Makan, makan. Makan, makan. Makan, makan. Okay, untuk kuantiti aku tak pastilah. Cukup ke, lebih ke? Itu aku pun pasti. Aku bagi je. Habis setakat ni aku bagi secubit tu cukup lah. Untuk ikan ni. Jadi jom kita pergi satu lagi tempat. Aku ada satu lagi ikan puyuh. Ikan puyuh ni aku bagi aku makanan besar. Tapi ala-ala aku buka ni, aku akan selalunya aku akan terus bagi makan satu lagi aquarium. Satu lagi aquarium aku kat office. Jadi office aku belum fully siap lagi. Jadi tak adalah cantik sangat. Jadi jom kita pergi lah. Okay, ni aquarium satu lagi. Yang ni macam banyak sikit lah ikan. Aku bagi. Dia tak datang pun. Dia tak nak makan. Okay dah, dia dah mula dah. Dia dah mula. Kita tukar angle sikit. Gini nampak tak? Yang ni aquarium jenis bukan gabung lah. Boleh curve. Jadi sedap sikit lah nak tengok. Dia tak makan lah. Dia dah makan tau. Waktu-waktu ni. Nyombong lah tu. Dia makan. Dia makan. Dia sombong lah dengan kamera. Ini aquarium yang paling lama aku ada. Pokok hidup. Pokok hidup. Ni aku tak tahu pokok apa. Jadi aku tanam je. Bawah ni aku campur tanah, batu apa semua. Pump lampu. Lepas tu aku pakai dua turbo pump. Bagi lagi bersih lah. Kita tengah makan. Nampak dia tengah makan. Nampak dah mana. Dia pam mulut tu. Nampak. Janganlah rakam saya ni. Saya nak makan ni. Ada lagi tak? Ada lagi. Okay, kita bagi sikit lagi. Mana dia? Okay, kita bagi atas dia. Makan, makan. Ni tetra lah aku tahu. Tapi satu yang jellyfish, yang lain tetra. Ada neo tetra, black tetra, short tetra. Okay, jom. Nampak dia sombong kat sini. Lalu dia paling banyak makan. Jadi dia nyombong. Okay, dia menggerak langkah untuk pergi ambil makanan. Dia dah mula dah. Okay, takpe. Next time kalau dia makan, aku buat video tu. Jom kita pergi makan ikan puyuh. Okay, ikan puyuh ni aku bagi makan ni. Makanan dia besar sikit lah. Dia pakai sudu makanan. Dia pun makan banyak. Jadi bagi je. Sikit ni. Jadi ikan puyuh ni makan banyak. Lalu ikan puyuh tak pakai pam pun. Ni aku nak main nampak bersih. Nampak dia makan. Aku rasa lah, sepanjang aku tengok orang beli ikan puyuh, aku hari yang paling bersih lah. Ni aku baru je cuci pun dah kotor. Aquarium ikan puyuh ni memang senang gila kotor. Nampak 1, 2, 3. Yang tu pam yang aku pakai ni untuk 600 liter per hour tau. Nampak tayo makan banyak. Sekejap kita tambah sikit ni. Okay. 1, 2, 3. Dia suka melompat. Jadi aku letak apa?
buat macam ni. Kat sini aku letak kotak. Senang kalau aku letak barang. Dia tak terkutis yang putih-putih ni. Tak. Masih memakannya. Gapi pun masih makan. Okay. Tu aktiviti aku lah. Balik kerja, layan ikan. Lepas tu kita pergi layan si hero kecil aku pula. Tu anak aku lah. Jadi aku rasa cukup sekat tu sajalah video aku. Lama gila aku buat video. Aku dah kekok lah. Jadi terima kasih. And see you in the next video guys. Thank you.